Assalamualaikum bosku, welcome back to my channel. Masih bersama dengan saya, Debbie Aulia. Masih penasaran kan? Aku dari Garut, terus ke Karawaci, terus kemana lagi, tripnya kemana lagi ya kan? Pasti penasaran dong. Tonton video ini sampai habis. Jangan lupa support terus channel kami dengan cara like, share, komen, subscribe. Karena subscribe itu gratis. Hai guys, selamat pagi. Ya, pagi ini kita masih ada di Karawaci. Tuh, masih di sini. Dan ini tuh bannya udah diganti ya. Yang serepnya kemarin pecah. Ini udah minta ganti di Karawaci. Tuh, sana kantornya. Jadi ini tuh emang bengkelnya gitu loh, Rek. Tuh, udah diganti tuh, Mas Angga jorok-jorokan di sana tuh. Kita zoom aja tambahnya. Iya. Nah, guys. Apa kita ke sana aja? Kita lihat Mas Angganya, guys. Mas Angganya ke Pandu Logistik. Nah, ini Mas Angganya di sini, guysku. Tuh. Udah kelar ya, Pak? Udah kelar. Ngepen dewi rek, Mas Angga rek. Tak kira tadi pakai impact, Pak. Tak kira tadi pakai impact. Manual, impact manual guys. Oke, jadi nanti lanjut kemana-mananya kita tunggu Mas Angga aja guys, sampai Mas Angga kelar kerjaannya ini. Halo guys, dan ini perjalanan kita mau ke Mulia Keramik, mau muat. Nah, ini keluar gerbang tol Cikarang Barat. Nah, Cileni. Ngawur. Cileni mana Mas Angga ini? Tuh. Kayak sini. Jangan terlalu 10.500. Iya, dah. Gue terong bantai kode ini, Rek. Ternyata mendung, guysku. Oh, Cikarang Barat itu beda-beda ya. Yang itu gerbang tol Cikarang Barat 2, yang ini tadi Cikarang ini Barat masuk, 3. Keluar. Oh, ini masuk. Iya dah. Ya ampun, desa banget ini aku rek-rek, hanya kok desa kok. Ah. Oh, iya. Nah, kayak gini jalannya, guys. Tadi aku tanya subscriberku kalau dari sini itu masih jauh enggak, Mas? Katanya udah deket gitu. Walah, gue hindrang-hindrang ya. Siang guys, coba tebak kira-kira kita udah di mana ini? Nang di coba. Tuh, ada tulisannya itu. Ketutupan pohon. Nah. Jadi semalam kita udah muat ya. Tuh. Di sana truknya. Semalam kita udah muat. Dan kali ini kita udah sampai di rest area berapa ini, Pak? KM 166. Lo guys, kita udah di sini. Eh, hujan, Rek. Hujan. Tuh. Hujan. Cocoknya jalan ini.
tuh hujan. Hujan bun. Mas Angga lagi bayar di sana tuh. Kita tunggu di sini aja. Lebat banget hujannya. Hujan. Oke guys, jadi ini Mas Angga ngajakin berangkat karena hujan. Hujan. Kebetulan matanya lumayan ya. Amin ya. Oke lah. 31 panel. Nanti kita jelasin di dalam mobil aja ya. Nah guys, ini udah di mobil. Hujan mana lo Mas Angga? Yo. Subscribermu banyak yang DM aku, Mbak katanya ke Gunung Putri, kalau ke Gunung Putri mampir. Ini kemarin ini guys lo lek mbok seneni Mas Anggane iki tibakno gak nek itu kan memang schedule ke Gunung Putri. Mas aku minta ban dulu dua enggak punya serep. Akhirnya disuruh ke biar cara lagi tepul minta ban. Habis itu habis ganti ban langsung berangkat ke Mulia Keramik sorenya Mas. Sorenya tak pikir oleh Surabaya atau Jawa Tengah ya kan. Soalnya cari kebanyakan kan Surabaya atau Jawa Tengah ya berhubung gini ya orang pelit banget ya semua loh orang lumayan rezeki nake oleh-oleh Jember. Berarti mau ke Jember nih kita ya. Oh iya. Oh gelato alon-alon guys. Iya. Selamat. Cuman pulang dulu lo ya. Pulang dulu. Berangkat lagi hari Sabtu malam atau hari Minggu pagi. Nah, kok yang ini lo re enaknya trip di Jawa. Kalau pas trip di apa? Arah Ngulon, arah Ngetan bisa pulang ya, Pak ya. Pemainan tengah kan. Pemainan yang tengah soalnya. Yes. Loh, kalau di mus ganti kostum tapi udah nudan mau ya. Malah tuh asli itu panas, panas pol. Makanya aku lahiran banku panas aku tunggu. Kamari ono akhirnya. Pas tangi turu ngopi lah, malah hujan. Ya ayo gendong-gendong mau hujan ya nanti lo. Wani mulai petang bulu, panas-panas melaku rong bulu, selawe rong bulu. Wong matane kan kerami kan berat, 31 palet lo. Rencananya kan cuma mau 26 palet, cuma nggak jadi buat 31. Nah gitu Pak, ini Mas Ferry WA aku, katanya di garasi loh dia. Garasi ini dia, itu dia Semarang ya? Oh, nang kawasan lah. Apa penting ya, cuman tak tanya belum dibahas lagi. Kalau emang masih di garasi kita mampir ya? Kalau siang saya buru-buru juga sih guys, kita guys. Loh, suwe gak tau lewat tol ya? Iki mau aspalnya, sak durungnya udan kok aspal sih core ya, sak durungnya hujan iku wah glowing kileng-kileng ngono rek. Lah iki mari hujan lho rodok ngene yo adem. Jadi ini aku juga konvoy sama temanku. Temen lama waktu di Siba ya, Pak. Karena kan udah punya mobil trek sendiri. Padahal mau tak review ya. Mau tak review cuman jane mau nang mburi gak senyantel. Trouble guys. Trouble. Gitu. Mana tunggu di tol di luar tol aja lah sekalian makan-makan tidur istirahat. Apa jenenge Alfati Transport. Nah, nanti ketemu ada mobil Hino Ranger warna merah, kepala kabinnya merah, baknya warna merah, ada tulisan Alfati Transport. Ya itu mobilnya. Jangan lupa disapa. Sam Vicky. Aja lali bisa ngopi. Oke. Ini rencana lost tol apa? Turun tol Kanci. Oh, iya lost tol. Lost tol ya, lost tol. Wah, aku nangis nama Jokowi. Aduh. Wah, jalan ditutup pak, kalau metu nisa. Iya, itu ke Malang ditutup ya. Itu apa ya? Apa kok ditutup? Tapi coba ini, nanti besok kita buat kontennya ya, guys ya. Ditutup jalannya itu berhubung kemarin aku nih nggak tahu. Ya, nyeludur aja gitu loh.
sudah ada di rest area KM 207 ya kan, Tol Kanci. Nah, aku mau berhenti istirahat dulu untuk video ini, cukup sampai sini dulu ya kan. Nah, terus aku datangkan tamu nih, Sam Vicky. Sekalian aku mau review mobilnya ya kan. Nah, untuk video ini cukup sampai sini dulu. Support terus channel kami dengan cara like, share, komen, subscribe karena subscribe itu gratis.